Terkait dengan kegiatan penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2019, informasi yang kami terima benar bahwa tim penyidik KPK mengagendakan pemanggilan para saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan. Di antaranya adalah saksi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dan juga Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta. Para saksi dipanggil untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, dan tempat pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta. Pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan perkara ini, sehingga dari keterangan para saksi maka perbuatan dari para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang. Saat ini tim penyidik KPK terus melengkapi berkas perkara tersangka YRC dengan masih mengagendakan pemanggilan para saksi. Oleh karena itu, kami berharap para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK dapat hadir sebagaimana waktu yang ditentukan di dalam surat panggilan yang saat ini telah dikirimkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!